sekarang kita berada di lapang Kayujaran, di mana ini tempatnya nanti akan dijadikan buat acaranya Kang Deddy Mulyadi pada malam Sabtu, itu tanggal 2 pukul 8 atau pukul 9 malam. Di sini luasnya luas lapang main bola ya, dan aksesnya juga gampang. Ada beberapa jalan tuh yang ada di sana. Kiri kanan itu mungkin jalan provinsi, ada tuh jalan Sangguling. Nanti buat kalian yang mungkin belum tahu, nanti bisa dicek, nanti ada di Google Map ada lapang Kayujaran Sangguling. Langsung Google Map bisa langsung ke sini. Nanti ada perempatan di sana, kita cek lagi di sana. Dan ada satu hal yang benar-benar surprise, ternyata kita kedatangan tamu spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Kang Rudi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nih banyak ternyata respon tentang lagu Kang Rudi yang dibuat khusus untuk KDM dan Ku Edan nih. Aduh. Ternyata respon masyarakat atau para penggemar KDM, baik itu para Ku Edan, ternyata support sekali nyuruh Kang Rudi datang ke Ciamis. Dan sekarang datang nih ke sini. Gimana perjalanan dari Banten sekarang? Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, saya bisa sampai di tempat yang akan diselenggarakan acaranya Pak Deddy ya. Kebetulan perjalanan ini sebenarnya sih saya udah 4 tahun nih nggak pulang kampung, tapi gara-gara acaranya Pak Deddy, alhamdulillah nih saya bisa pulang kampung. Cuma itu karena Pak Deddy inspirasi bikin lagu dari Pak Deddy, semuanya Pak Deddy, karena emang sosok-sosok panutan yang harusnya kita jadi contoh lah. Kebaikannya, belanya sama rakyat, pokoknya dukunglah Pak Deddy jadi gubernur. Saya kesini itu untuk Pak Deddy Mulyadi. Oke Kang Rudi, dan satu pertanyaan, dan mungkin ini mewakili para subscriber juga nih, apakah Kang Rudi datang ke sini mau ikut menyumbangkan lagu nggak nih di acaranya nanti Kang Deddy? Nah, itu juga satu hal yang mungkin sebenarnya begini ya. Saya kesini itu yang paling utama di hati saya itu pengen bertemu nih. Karena dulu juga saya pernah 2 bulan yang lalu lah ke rumahnya beliau, tapi gak sempat ketemu karena kesibukannya. Jadi belum ada jodohnya. Nah makanya kesempatan ini datang kesini tuh niatnya sih untuk bisa berjumpa sama beliau. Udah dinanti-nantilah bertahun-tahun saya ngefans sama beliau. Dan akhirnya tanggal 2 ini di tempat kampung saya sendiri beliau hadir, dan apa yang harus saya lakukan ya harus saya lakukan sekarang, datang ke sini. Untuk urusan perform atau apa keinginan seperti itu ya, kalau ada rezekinya bisa manggung alhamdulillah, walaupun enggak, yang terpenting bisa bertemu, bisa salaman. Pokoknya FKDM Kang Deddy gubernur, pilih gubernur. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Layar Kurnia.